Alright, so assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sama saya Muhammad Faizwan bin Mark daripada Unimas . So hari ini kita ada satu sesi bicara seni online dengan tajuk kita pada hari ini ialah seni dalam arus media sosial. Okay. Dan bersama saya hari ini ada dua orang panel yang saya jemput khas untuk program hari ini. Kita ada Encik Nasir Baharudin, seorang seniman, seni visual, kurator dan bekas pensyarah di apa UPM, Fakulti Seni Seni Bina dan di UPM. So dan kita ada Encik Fahmi Muhammad Fahmi Yahya, pensyarah di program pengurusan seni di UNIMAS yang mempunyai background ataupun kepakaran dalam bidang pemasaran seni. So hari ini topiknya ialah seni dalam arus media sosial, yang kita sedia maklum bahawa berlakunya pandemik ini ramai seniman ataupun artis, galeri juga dan sebagainya telah secara aktifnya menggunakan media sosial sebagai perantaraan dalam melakukan pameran seni, aktiviti seni dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak melihat, kita bermula dengan Encik Nasir dulu. Saya nak bertanya satu soalan yang berkaitan dengan apakah seni dan aktiviti seni ini akan berlanjutan secara atas talian ni menggunakan media sosial walaupun SOP PKP telah pun dilonggarkan, mungkin akan dilonggarkan pada suatu hari nanti. Adakah seni ini akan terus berlanjutan? Adakah baik seni ini untuk terus berada dalam talian ataupun macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Untuk melanjutkan perbincangan kita seterusnya, perkara-perkara yang perlu kita fikirkan dahulu adalah dari segi persekitaran kita itu sendiri. Persoalan PKP dan juga wabak yang mengancam ini sebenarnya dia mungkin berterusan walaupun ianya dilonggarkan. Tetapi bagi para seniman dan sebagainya, kita perlu melihat kepada satu alternatif baru dalam kita menyelesaikan dan juga dalam kita mengguna cara kepada kreativiti yang kita ada pada hari ini untuk dalam usaha untuk melebarkan ataupun bagaimana kita nak menyesuaikan kepada sesuatu yang berlaku ini. Kerana walaupun kelonggaran ini mungkin akan berlaku dan sebagainya, tetapi dari segi approach yang akan kita laksanakan mungkin agak berbeza daripada perkara yang telah kita biasa lakukan. Walaupun kita anggap kita telah berlaku satu perasaan dalam suasana yang kita hadapi hari ini, tetapi percaturan kepada keadaan persekitaran yang ada ini masih lagi menjadi satu persoalan yang besar dan bukanlah sebagai satu benda yang dianggap enteng ataupun mudah, kerana perkara ini kita tidak dapat memastikan sama ada bila ianya akan selesai dan sebagainya. Tetapi walau macam mana pun, kita terus dan perlu melaksanakan kerja-kerja yang sepatutnya dalam kerja-kerja perkara-perkara seni ini. Di mana saya rasa para pelukis perlu melihat dalam kaedah yang berbeza dalam cara penyampaian dan sebagainya. Terutama dalam konteks media sosial dan sebagainya. Kerana percaturan kita ataupun seni itu sendiri dalam konteks media sosial
hari ini telah menjadi sebagai satu norma baru juga dalam kancah pergerakan seni, kerana ia membuka satu perspektif yang saya rasa agak dynamic dan juga perlu ada anjakan dalam usaha untuk kita melaksanakan kerja-kerja kita ini. Tetapi terpulang kepada individu itu sendiri, sama ada ianya menganggap ini adalah satu peralihan yang ditunggu-tunggu ataupun satu peralihan yang menyusahkan. Kalau kita kata satu benda yang agak menyusahkan, kerana berbezanya kita daripada persekitaran yang kita alami dahulu dan persekitaran yang kita alami hari ini dan yang baru ini, membuat kita satu perubahan juga dari segi cara penyampaian dan sebagainya. Dan kerana yang perlu kita lihat adalah reaksi kepada masyarakat itu sendiri. Kerana seni ini bergerak atas dasar masyarakat juga. Keperluan dan permintaan dan tindakan dan sebagainya adalah di antara responsif di antara apa yang kita lakukan dan juga responsif di antara masyarakat yang menerimanya. Jadi saya rasa perkara ini perlulah kita lihat dan menilainya kembali supaya ia akan berterusan dan sebagainya. Kan? Kerana kepahaman kita kepada budaya asal, budaya lama masih lagi kukuh, kuat dan sebagainya. Jadi atas tindakan itu, dasar perubahan kepada cara penyampaian dan sebagainya mungkin agak tidak berapa selesa. Tetapi atas dasar kedudukan hari ini, seni telah melangkaui kepada satu jaringan yang lebih besar, satu lapangan yang lebih luas dan sebagainya untuk kita persembahkan dengan cara yang berbeza. Kan? Mungkin dulu kita masih lagi fasih ataupun selesa dengan perusahaan-perusahaan ataupun pembuatan-pembuatan seperti hasil catan, fotografi, seni arca dan sebagainya. Tetapi hari ini, benda itu mungkin yang sama tetapi caranya telah berbeza. Kan? Terutama dalam konteks media sosial ini. Kan? Sebab apa kalau kita lihat dulu, dari segi katakan seni arca dan sebagainya, ia merupakan satu benda yang agak statik. Tetapi hari ini, seni arca itu telah berlaku kepada satu movement ataupun satu perjalanan yang lebih bergerak dan sebagainya. Oleh kerana penyampaian ataupun penggunaan teknologi yang kita hasilkan. Dan dulu kita melihat arca, hari ini kita melihat performance. Even performance yang telah bertukar kepada yang lebih mendekatkan kepada persoalan-persoalan masyarakat dan sebagainya. Dan bentuk itu mungkin pada hari ini kita anggap dan lihat sebagai satu yang kelakar. Tetapi kelakar itu menjadi satu hiburan utama pada persekitaran yang akan dihadapi pada hari ini. Kan? Dan itu merupakan permintaan yang tinggi. Kan? Sebab kaedah penyampaian, kaedah pelama ini mempamerkan menjadi satu benda yang agak berbeza. Kerana pameran selalu kita anggap berlaku di galeri. Kali ini pameran berlaku di YouTube, di WhatsApp dan sebagainya. Dan bergantung kepada berapa orang yang minat ataupun berapa orang yang lihat benda itu. Jadi kalau kita lihat dulu, kan, pameran berlaku di galeri dan kita mendapat indikator daripada bilangan pengunjung dan sebagainya. Hari ini bilangan pengunjung, kan, tanpa ada batasan, sesiapa saja boleh view kita punya karya dan sebagainya. Dan indikator kepada viewer ini tadi akan menghasilkan sesuatu yang saya rasa satu hasil pendapatan yang baru kepada para-para seniman, kreativiti dan sebagainya untuk menghasilkan lebih yang lebih meluas dan sebagainya. Dan saya rasa ini yang perlu kita lihat. Sebab apa?
era perubahan dan memerlukan kepada satu penukaran pemikiran dan ataupun peralihan pemikiran daripada cara lama yang kita anggap selesa kepada cara baru yang kita anggap kelakar dan juga satu benda yang ganjil. Tetapi benda yang kelakar dan ganjil itu telah merupakan satu benda yang agak menjadi satu kelaziman dalam budaya pada hari ini dan pada budaya yang akan datang. Saya rasa ini adalah satu responsif sebenarnya. Okey, saya hentikan Cik Nasir dulu kat situ. Okey, kita faham bahawa akan seni dan aktivitinya akan terus berlanjutan di atas talian, media sosial dan sebagainya. Untuk masa akan datang, cara persembahan pun akan berbeza. Saya nak tanya Encik Muhammad Fahmi tentang background dia sebagai orang yang terlibat dalam aspek pemasaran seni. Apakah kewujudan tren pameran atas talian di media sosial ini sesuatu yang baru sebenarnya dalam aspek pemasaran seni? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Bila kita bercakap berkenaan dengan tren pameran secara online ni, setakat ini saya masih belum jumpa lagi exactly bila online exhibition ni bermula. Tetapi secara historinya, pemasaran seni itu, ilmunya ataupun kajian-kajian berkenaan dengan pemasaran seni ini bermula pada tahun 1970-an. Situ ilmu pemasaran ini mula dikembangkan kepada bidang-bidang seperti perhotelan, bidang-bidang seperti education, tourism, termasuk juga seni dan culture lah. Right. Berkenaan dengan penggunaan social media pula, actually social media ni mula diperkenalkan pada tahun 1977. Satu platform pertama ataupun antara platform yang prominent lah pada tahun itu dikenali sebagai Six Degrees, di mana kita boleh upload kita punya gambar profil dan sebagainya. Okay, kemudian 1999 bermula blogging sites, and then tahun 2000 wujudnya MySpace, LinkedIn, 2005 mula wujudnya YouTube dan seterusnya. 2006 apa yang mainstream penggunaan sekarang lah, contohnya seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Okay, walaupun tidak ada ataupun saya sendiri belum jumpa di mana asal-usulnya online exhibition ni diaplikasikan dalam dalam seni visual ni, tapi saya tak terkejut kalau trend ini bermula seawal tahun 2000 macam itulah, based on apa ni, development of social media secara general. Pada hari ini pula, perkembangan-perkembangan teknologi seperti 360 camera, virtual reality, augmented reality dan sebagainya ini telah membolehkan bukan sahaja exhibition, malahan juga galeri-galeri seperti museum dan sebagainya untuk melaksanakan virtual tour, di mana kita boleh akses kepada museum ini hanya melalui online sahajalah. Jadi beberapa contoh yang ada pada sekarang ni ialah contohnya seperti Eden Fine Arts Gallery, kita boleh tengok Kokyoku Online Gallery, ini Jepun ya. Artemis Art, Sachi Art, ini semua antara galeri-galeri moden yang prominent dalam penggunaan online platform sebagai bukan sahaja untuk exhibition tapi juga untuk jualan. Okay, alright. Kita dapat sedikit feedback dari situ tentang trend pameran.
di atas talian. Kita balik kepada Encik Nasir semula tentang adakah sebenarnya penting ya untuk seniman ni terus bergiat secara atas talian ataupun kebanyakan seniman-seniman ni menunggu supaya keadaan beransur pulih dan bergiat seperti biasa, seperti norma yang sebelum ini. Macam mana? Okey, saya melihat kepada pilihan kepada seniman itu sendiri dan bagaimana dia mempunyai reaksi kepada persekitaran yang berlaku. Sebab apa, kalau kalau kita lihat, kedudukan seni ini pun lama ini bergantung kepada certain kind of movement, cara fikir, cara keadaan, trends dan juga lama ini reaksi kepada sesuatu masyarakat itu sendiri dan juga perubahan budaya. Dan ia dia bergantung kepada seniman itu. Dan sama ada dia lama ni ingin melakukan kepada satu aspek yang yang sering dilakukannya, satu lazim, satu benda yang agak lazim baginya, ataupun satu benda yang mempunyai satu perubahan yang berbeza. Ini yang perlu diistilahkan oleh pelukis itu sendiri. Dan bagaimana ia ingin menyampaikan ataupun menghasilkan karya dan kepada suasana yang 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 berlaku ini. Kalau kita nak menunggu sehingga benda ini selesai, kita pun tak pasti. Dan jadi kita tidak kepastian itu memberi sesuatu budaya baru dan seterusnya ia dinamakan sebagai new norm dan sebagainya. Dan new norm ini sebenarnya memaksa kita berganjak. Dan terpulanglah kepada artis itu sendiri. Cuma ada dia ingin melakukan anjakan itu ataupun dia masih lagi selesa dengan apa yang dikerjakannya. Kan? Tetapi seluruhannya cara keadaan sekitaran itu telah berubah dan memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Dan juga cara kaedah penyampaian, pemasaran dan sebagainya, cara melihat dan sebagainya, semua telah berlaku satu rombakan baru dalam menghasilkan karya. Dan kerana persoalannya hari ini, kita tidak boleh lagi untuk melakukan satu jaringan yang jaringan sosial yang lebih rapat. Kali ini kita berlaku satu social distancing. Walaupun agak longgar, tetapi kelonggaran itu disebabkan ada beberapa faktor. Tetapi atas dasar keadaan begitu, maka kita perlulah mencari satu jalan yang lebih sesuai kepada keadaan yang berlaku ini. Dan itu saja saya nampak pada hari ini dan ini perlu dilakukan atas dasar pilihan seniman itu sendiri. Okay. Untuk Encik Fahmi, adakah seniman ni perlu appear dalam arus sosial media ni untuk terus kekal relevan dalam dalam aspek komersial? Dia boleh jual work dan sebagainya melalui online. Perlu appear tu memang betul lah, perlu lah. Itu jawapan saya, straightforward, memang perlu. Kerana apa? Kerana social media ni terlalu banyak advantage dia yang kita tak dapat nak buat dalam bentuk traditional ataupun dalam bentuk fizikal. Audience reach dan sebagainya ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Terutamanya sekiranya platform-platform ini digunakan dengan cara yang betul. Suka untuk saya maklumkan terlebih dahulu lah bahawa pemasaran ini bukanlah jualan. Ini misconception yang biasa kita lihat dekat even di luar konteks seni sekalipun. Kita boleh tengok dekat Facebook dan sebagainya, banyak orang buat jualan-jualan dan sebagainya, which is tak betul. Because pemasaran ini merupakan satu
strategi penyampaian maklumat sebenarnya. So kita nak menyampaikan maklumat kita kepada kita punya audience. Jualan itu pula ialah satu extension di bawah pemasaran sahajalah. So bila kita gunakan social media sebagai satu platform pemasaran dan bukannya platform jualan, ya, maka kita punya fokus itu adalah kepada membina komuniti online. Membina komuniti online ini tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk mendapatkan kita punya fan, followers dan sebagainya. Menyampaikan maklumat pula memberitahu kepada fan followers kita ni apa seni yang kita buat, apa pendirian kita dan sebagainya, karya-karya kita, dari mana terhasilnya karya-karya ini, pendirian-pendirian kita yang kita terjemahkan dalam dalam medium-medium seni lah. Okay. Dan ini seterusnya akan secara tak langsung membina image dan brand seorang artis itu. Jadi artis itu dikenali sebagai apa, ataupun question atau persoalan yang perlu ditanya oleh setiap artis sebelum nak mulakan social media platform ni ialah siapa diri awak dan awak nak dikenali sebagai apa. Image yang kita nak orang tengok kita kan. So kita ni artis yang bercakap berkenaan dengan ataupun yang translate perkara-perkara berkaitan dengan politik ke dalam kita punya seni ke, ataupun benda-benda berkaitan dengan cultural preservation ke, ataupun benda-benda berkaitan dengan anything yang trendy ke, cultural, teknologi dan sebagainya. So image dan branding lah pembinaannya itu. Alright. Seterusnya berkenaan dengan kekal relevan. Kekal relevan ni bergantung kepada artis itu sendirilah, dan dia bergantung kepada pengisian konten yang kita sediakan untuk kita punya audience secara online ni. Kalau kita lihat pada hari ini, terutamanya artis-artis yang mainstream, ya, kita lihat banyak berlaku di mana mereka ni bercakap ataupun konten-konten yang disiarkan di media sosial itu tidak berkaitan dengan seni ataupun tidak berkaitan dengan karya yang mereka buat. Nah, jadi ini kesannya besar bukan sahaja kepada artis itu tapi kepada seni itu secara keseluruhannya, di mana orang melihat persepsi terhadap terhadap seni itu dah berbeza because of konten-konten yang disediakan itu, yang dijamu kepada orang di online itu bukan berkaitan dengan karya. Jadi saya lihat ini sebagai sesuatu yang tidak relevan. So not necessarily sekiranya seorang artis itu aktif di media sosial maka dia boleh terus kekal relevan, tidak. Bergantung kepada konten pengisian yang dijamukan kepada orang ramai. So itu jawapan saya untuk soalan itu. Okay, terima kasih. Lanjutan daripada soalan ini tadi, saya nak tanya Encik Nasir tentang pengalaman Encik Nasir selama berkecimpung dalam dunia seni visual ni sebagai juri, sebagai kurator dan sebagainya. Adakah seniman-seniman kita ni sekiranya appear di dalam online ni, adakah follower seperti mana seniman artis dalam bidang lain seperti lakonan, nyanyian dan sebagainya, adakah seni visual ni artis kita, seniman kita boleh ada follower sendiri yang sebegitu? Pengalaman Cik Nasir lah, dan juga pro and cons bagi mereka ini untuk bergerak terus di dalam atas talian ni. Okay, saya melihat kalau dari segi follower tu, saya rasa dalam dunia hari ini semua orang di tangannya berada kepada satu bahan elektronik yang akan mendedahkan dalam berbagai perkara. Cuma bagaimana seniman ataupun pelukis itu melahirkan karyanya, dan juga sebagaimana yang Cik Fahmi kata tadi, apakah konten yang kita akan laksanakan, dan bermakna apa cerita
yang ingin kita hasilkan supaya ia mendapat satu satu feedback daripada orang ramai dan sebagainya. Jadi feedback itu akan melahirkan suatu cetusan baru kepada karya yang kita hasilkan. Jadi secara tak langsung dari segi pro and con itu bergantung kepada bagaimana kita menghasilkan karya, isu apa, konten yang bagaimana, kan? Ataupun cara pencapaian yang macam mana. Bagaimana untuk menarik seseorang dalam kita menghasilkan suatu karya itu dan seterusnya secara logiknya, kan? Kalau katakan karya itu berhasil, dia mendapat satu penawaran yang tinggi kepada viewer-viewer itu tadi, di mana dia ada peminatnya tersendiri. Dan, jadi peminat-peminat ini melihat ataupun menunggu kepada hasil-hasil yang seterusnya yang kita akan laksanakan, yang akan kita hasilkan sebagainya. Dan perkara ini haruslah berterusan. Kerana kalau kita membuat sekali kerja saja untuk mengharapkan ada peminat yang banyak, saya rasa benda ini mungkin agak mustahil. Tapi kerja karya yang bentuk visual ini ataupun media ini dan sebagainya, ianya perlu berterusan dalam berbagai-bagai isu dan sebagainya, dalam berbagai cara dan sebagainya. Dan, jadi bagaimana kita nak mendekati karya kita ini kepada masyarakat yang berada di luar itu. Masyarakat hanya sentiasa menunggu kepada satu benda yang menarik, yang memberi kesan kepadanya. Dan secara tak langsung, dia bukan hanya setakat memberi kesan, tetapi dia memberi satu ingatan pada dirinya sendiri untuk melahir dan menunggu kepada karya-karya yang baik untuk ditatapi dan sebagainya. Dan sebagai satu sumber yang saya rasa agak penting untuk dilayarkan dalam media sosial itu sendiri. Dan, dan cuma saya rasa kita jangan terhad kepada sesuatu perkara. Kita kena ada satu bahan yang solid. Contohnya seperti bagaimana video ulama ni masakan, contoh resepi masakan. Walaupun kita rasa satu benda yang agak simple, tetapi cara penyampaian itu penting. Dan kalau kita tengok berbagai-bagai cara orang menyampaikan resipi-resipi masakan dan sebagainya, tetapi ada yang lebih melakar dan pada sesuatu suasana yang agak ada yang berbentuk minimalis, ada yang berbentuk ekspresif, ada yang berbentuk abstrak dan sebagainya. Jadi benda-benda ini perlu kita kaitkan, kan, dalam cara penyampaian kita, kan, walaupun isunya adalah cara-cara memasak, kan, tapi ia mendapat satu, orang kata, jumlah peminat yang besar kepada cara penyampaian kita itu sendiri. Saya rasa ini yang perlu kita lihat dan sebagainya, kan. Sebab kalau kita tengok definisi art pada hari ini, dia telah berubah kepada bukan hanya setakat katakan art atas dasar satu kerja yang menghasilkan satu benda yang cantik, tetapi art atas dasar satu kerja yang bagaimana untuk menghasilkan satu yang menarik dan boleh menarik peminat kepada apa yang kita hasilkan. Itu saya punya komen lah. Okay. Saya apabila bersembang tentang seniman pergi buat online dan sebagainya, ada page sendiri, ada YouTube channel sendiri, ada platform sendiri yang mana mereka ini, saya fikir sekiranya suatu hari nanti akan wujud follower yang begitu ramai pada setiap channel-channel artis ini, Encik Fahmi, adakah galeri-galeri komersial akan menerima kesan sekiranya para seniman ini telah pun mewujudkan landasan pemasaran mereka sendiri melalui media sosial? Maksudnya tidak lagi bergantung harap pada galeri komersial. Dan soalan ini saya juga tanya pada Encik Nasir. Kita bagi ruang Encik Fahmi jawab dulu. Sebab saya rasa
soalan ni agak relevan juga dengan isu-isu semasa ni. Bila artis sendiri dah pandai ataupun dah mempunyai ruang untuk memperagakan karya-karya mereka sendiri. Okey, saya rasa soalan ini lebih bentuk kepada market lah, ataupun pasaran. Pasaran ni consists of kita punya potential audience ataupun potential buyer dan sebagainya. Okey, bila kita bercakap pasal pasaran ini, kita harus melihat dia dalam konteks yang global. Pasaran ini satu pasaran yang luas lah, pasaran satu dunia kan. Jadi dalam konteks pemasaran, tidak ada satu organisasi di dunia ini pun yang mampu untuk cater for the whole market. Maknanya tak ada satu company pun yang boleh serve kita punya audience satu dunia. Sebab itu kita lihat contoh dalam beverage air kan, yang paling popular Coke kan. Tak semua orang akan suka Coke, setengah orang akan suka Pepsi dan sebagainya. Setengah orang pula suka benda-benda yang minuman-minumannya healthy dan sebagainya. Jadi ini bila kita terjemahkan dalam konteks seni pula, kita lihat audiens itu berbeza-beza dan berlainan keperluan kehendak mereka lah. Jadi tidak ada suatu orang artis yang boleh cater for the whole market. Begitu juga dengan dalam konteks gallery versus sama ada artis itu menggunakan platform dia sendiri dan melakukan penjualan sendiri tanpa menggunakan galeri. So ada orang yang akan prefer untuk melakukan pembelian melalui galeri. Ada yang mungkin prefer secara direct dengan artis. So ini ada kaitan dengan sama ada the level of prestige yang di-offer oleh galeri-galeri, professionalism dan sebagainya. Okay. Kalau nak cakap dalam bahasa yang mudah, katalah berlaku kebocoran paip dekat rumah saya. Walaupun saya ni bukanlah pakar dalam bidang piping ataupun plumbing, tapi mungkin saya boleh buat sendiri. Tapi saya juga boleh memilih untuk menggunakan khidmat professional plumber. Dalam konteks kita ni, galeri lah. Cuma persoalan dekat sini ialah value ataupun nilai yang diberi oleh galeri kepada artis. Adakah nilai itu, value itu, bila di-equate dengan duit, adakah dia bernilai? Adakah sama nilainya? Ataupun adakah artis itu akan berpuas hati? Okay, saya bagi awak this certain amount of money untuk awak berikan saya perkhidmatan ini. So, perkhidmatan ini tu perkhidmatan apa? Dia jual daripada segi okay, mungkin storage, penyimpanan artwork itu berapa kosnya, okay, pemasaran berapa kosnya, exhibition berapa kosnya dan sebagainya, tax berapa pula dan sebagainya kan. Jadi sekiranya artis melihat bahawa saya tak nak go through all the trouble of doing marketing dan sebagainya, mencari membina saya punya audience online, it's too much of a hassle, terlalu susah. Jadi saya gunakan khidmat profesional dengan menggunakan galeri-galeri. Okay. Kesan itu tadi boleh berlaku dalam bentuk positif ataupun dalam bentuk negatif. Dalam bentuk negatif ni yang mudah kita boleh tengoklah, mungkin akan terkesanlah daripada segi pendapatan-pendapatan galeri-galeri yang sedia ada sekarang ni. Tapi saya lebih suka melihat kesan dalam bentuk positif. Di mana kesan dalam bentuk positif ini, kesannya bukan sahaja kepada galeri secara satu institusi ataupun kepada artis itu secara satu individu. Kesan positif ini kesan yang lebih meluas kepada the whole ecosystem of visual arts lah, dalam konteks ini. So the whole ecosystem ini di mana bila ramai, katakanlah ramai artis-artis tiba-tiba menggunakan platform online untuk memasarkan. Ingat saya guna perkataan memasar instead of menjual lah. So memasarkan dia punya karya ni dan sebagainya. Maka galeri-galeri ini tadi secara tak langsung terpaksa untuk meningkatkan perkhidmatan dia. Value yang diberi itu tadi dengan nilai wang yang diambil daripada artis itu tadi, maka value itu secara tak langsung akan naik.
because dia dah ada satu another form of competition. Bukan sahaja dia perlu compete among themselves, galeri-galeri ini, okay, tetapi dia juga perlu compete dengan artis-artis yang kini telah lebih bersifat bersifat global lah, ataupun reach dia, penyampaian dia lebih meluas ataupun lebih dikenali. Jadi secara tak langsung ekosistem itu menjadi lebih bagus. So ini kita lihat dalam case-case study dalam konteks of business, seperti business-business yang berbentuk monopoli di mana hanya ada satu jenis ataupun satu organisasi sahaja yang memberikan perkhidmatan itu tadi, maka ekosistemnya tidak sihat. So ini dah terbuktilah dalam kajian-kajian apa ni, berbentuk business dan sebagainya. So itulah tadi kesan dia tu kepada galeri secara komersial, lebih berbentuk kepada positif. Saya lebih suka bercakap kenaan benda-benda yang positif lah. Dia element of prestige yang ada dekat galeri itu lebih ditingkatkan, value for money, yang kita boleh bercakapkan perkhidmatan dan overall ekosistem itu menjadi lebih baik sekiranya lebih ramai artis-artis secara individu mula melakukan pemasaran melalui social media. Yang negatif tadi mungkin sedikit lah, ataupun bergantung kepada preference pembeli itu tadilah, iaitu number of sales. So kalau buyer, pembeli itu lebih prefer mendapatkan produk itu daripada galeri, maka mungkin kesan dia tak banyak. Tapi sekiranya lebih ramai orang melihat bahawa pembelian karya-karya ini lebih mudah dilakukan secara online, maka impact dia akan lebih besar kepada galeri. Okay, kita pergi pada Encik Nasir. Seperti sebelumnya kita tahu dan kita faham, seniman kan kadang bergantung kepada galeri dalam mencari potential buyer dan sebagainya. Tapi apabila online, secara online ini berlaku, adakah tadi soalan yang sama juga, adakah galeri komersial ni dan akan menerima kesan sekiranya para seniman ni dah mula berada di landasan sendiri atas talian? Okey, dalam perkara ini kita kena melihat dari segi tugas masing-masing. Okey, ada seniman dia membuat kepada direct marketing, maknanya dia mempromosi kerja-kerja seni itu secara sendiri. Dan ada seniman memerlukan pihak tengah, kan, seperti galeri dan sebagainya, kan. Namun begitu, aspek kedua-dua ni saya rasa ia satu peluang yang besar, sama ada bagi artis itu sendiri. Dan bila katakan artis untuk membuat direct marketing, dia kena membuat beberapa persediaan, mempelajari kaedah-kaedah yang sepatutnya dalam menjualkan produk-produk beliau dan sebagainya, kan? Okay, kalau kita melihat dari segi katakan orang tengah dan sebagainya, jadi orang tengah ini sendiri kenalah melihat kepada satu kaedah yang lebih luas, kerana aspek marketing yang perlu ada perlu ditingkatkan, kerana hari ini ia merupakan satu benda yang agak kompetitif. Dan ada artis yang straightforward menjual karyanya sendiri, dan orang tengah pula bagaimana peranannya untuk meningkatkan dari segi dasar jualan, kan. Jadi kat sini satu benda ataupun aspek yang baru yang perlu kita lihat untuk kita melaksanakan tugas-tugas ini, kan. Dan juga kalau kita sebut dari segi pemasaran dan sebagainya, ia bergantung kepada selera pembeli, kan. Bagaimana kita menjual produk kita itu, dan juga bagaimana kita boleh memenuhi selera para-para apa nama ni, peminat kita dan sebagainya, untuk melihat dan membeli karya-karya yang kita hasilkan. Cuma konsep pembelian pada hari ini mungkin berbeza, kan. Mungkin secara
bukan secara fizikal, mungkin cara yang lain, kan? Di mana kalau kita lihat seni, dia bukan hanya setakat dari segi aspek pemasaran, dia juga menyentuh kepada persoalan-persoalan budaya, komuniti, persekitaran dan sebagainya, kan? Yang perlu kita selesaikan juga, kan? Sebab sebagai seorang seniman, dia bukan hanya terikat kepada persoalan komersialisme itu. Kerana seniman menghasilkan karya-karya adalah dalam berbentuk berbagai-bagai, kan? Cita rasa dan sebagainya, dan juga fungsi kepada pembangunan masyarakat, pembudayaan dan sebagainya. Ia agak luas. Cuma katakan dasar jual beli ini tadi, kan, adalah dasar penawaran permintaan atau dasar komersialisme dan sebagainya, kan? Dan hari ini kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya, konsep pemasaran itu bergantung kepada jumlah peminat yang melihat kepada hasil kita, kan? Jadi ini merupakan satu perubahan baru dari konsep pemasaran itu juga, kan? Jadi dalam perkataan lain, konsep pemasaran ini saya rasa satu benda yang penting, tetapi bukanlah satu benda yang harus kita terikat kepada persoalan pemasaran-pemasaran tersebut, kan? Kerana hari ini masyarakat telah boleh menilai dalam berbagai-bagai cara, kan? Mungkin dengan adanya karya gitu, tak perlu kita pasar, kan? Mungkin dia dengan sendirinya dia akan kontak kita terus, kan? Untuk berkolaborasi, untuk melakukan beberapa aktiviti dan sebagainya. Ini adalah juga satu bentuk pemasaran, kan? Bukan secara yang official ataupun secara lazimnya, tetapi pemasaran dalam konteks yang berbeza. Pemasaran dalam konteks bagaimana kita memenuhi selera peminat, dan juga bagaimana kita boleh meluaskan jumlah peminat kita dengan apa yang kita hasilkan melalui cara kreativiti kita. Jadi dalam perkataan lain, dunia hari ini memerlukan kreativiti yang menarik, kreativiti yang boleh menembusi dalam berbagai-bagai perkara, kan? Jadi hari ini benda inilah perlu kita lihat dan kita lakukan, kan? Mungkin agak benda itu simple kita, ataupun mungkin agak satu benda yang mustahil bagi kita, tetapi benda yang mustahil itu mungkin memberi sumbangan yang besar kepada peminat-peminat kita. Jadi perkara ini yang perlu kita fikirkan, mungkin secara langsung dan mungkin tidak secara langsung, kan? Mungkin galeri komersial yang ada pun, diorang pun perlu melihat kepada satu pembelajaran baru dalam menilai ataupun mengangkat dasar pemasaran yang mereka lakukan. Dengan adanya pengetahuan baru kepada nilai pemasaran dan sebagainya. Sebab ia terikat kepada soalan selera tadi, kan? Bagaimana kita memenuhi selera khalayak dan sebagainya untuk bersama-sama selama ni menatapi tentang apa yang kita hasilkan. Jadi ni yang perlu kita lihat. Kalau katakan dulu sesuatu catatan yang menarik dan sebagainya, kan, ia berkait rapat dengan juga kepada selera penonton tu juga, kan? Cuma pada dulu dia agak tangible, dia boleh mendapatkan suatu produk itu, kan, dan melihat kepada fungsinya macam mana, kan? Kalau dulu fungsinya sesuatu karya itu dipaparkan di museum, dipaparkan di pejabat-pejabat dan sebagainya, di hotel-hotel dan sebagainya. Tetapi kali ini mungkin fungsinya telah berbeza, kan? Ianya lebih kepada penyampaian secara intimate, secara yang lebih individual, secara yang lebih pengata interaktif. Jadi benda ini telah bertukar kepada berbagai-bagai kaedah yang perlu kita lihat sebagai satu teknik pemasaran hari ini, kan? Jadi kalau kita lihat, mungkin pemasaran itu bukan dalam bentuk yang tangible, tetapi dalam bentuk yang invisible dan sebagainya, kan? Jadi kesemua institusi, individu dan sebagainya harus melihat kepada peranan baru dalam usaha bagaimana kita memasarkan suatu
produk dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hari ini, pemasaran itu berlaku atas dasar perubahan kepada norm yang berlaku hari ini. Dan, dalam masa 3 bulan, bagaimana seseorang individu boleh menjejah pendapatan beratus juta dengan adanya proses online ini. Ini satu benda yang bukan mustahil. Ini satu benda yang menjadi satu patut yang perlu dilihat. Dan cuma produknya bukan produk art. Produknya produk makanan dan sebagainya. Tetapi bagaimana? Dan art itu sendiri, kita lihat dalam konteks hari ini. Adakah art itu membuat gambar saja ataupun art boleh bertukar kepada benda lain? Dan jadi definisi seni hari ini pun telah menjadi satu perbincangan yang besar untuk kita lihat dan sebagainya. Kerana bukan lagi hanya setakat menyeronokkan dari segi panca indera, tetapi secara tak langsung boleh berinteraksi, boleh menghasilkan sesuatu benda dan boleh diguna pakai, kan? Boleh dinikmati dan sebagainya, kan? Dengan adanya sistem online dan sebagainya, dan juga dari segi media sosial dan sebagainya. Jadi kita lihat dari konteks ini, dasar pemasaran itu perlu kepada satu kaedah baru, dalam mana satu pengetahuan baru dalam kita membuat pemasaran. Dan walaupun pemasaran ini saya rasa satu benda yang agak pengkata luas dan sebagainya. Dan dalam perkara yang biasa, kita boleh katakan bagaimana kita menjual ubat. Kan, kalau kita kata penjual-penjual, macam mana dia menjual ubat secara tersendiri, walaupun ubat yang sama, tapi bagaimana kita menjual ubat itu. Jadi proses bagaimana kita menjual itu juga merupakan satu kreativiti didukungi oleh pengetahuan-pengetahuan pemasaran dengan pelanggan-pelanggan yang sudah berbeza. Dulu kita nak dapat pelanggan-pelanggan dan sebagainya, kita kena letak satu produk. Tetapi hari ini pelanggan yang mencari dengan menggunakan jari dan sebagainya untuk mendapatkan satu produk, untuk melihat satu produk, untuk membeli satu produk dan sebagainya. Jadi kaedah-kaedah ini perlulah kita lihat dan sebagainya untuk dihasilkan. Nah, itu pandangan saya lah. Okay. Apa nama ni, kita dah bercakap tentang pemasaran dan sebagainya, marketing dan sebagainya. Saya nak tanya Encik Fahmi tentang recall balik Encik Fahmi punya ada kajian tentang audience engagement. Jadi soalannya adalah bagaimana Encik Fahmi melihat aspek audience engagement dalam bentuk apa nama ni, pameran seni atas talian ni. Okey. Kenaan dengan kajian yang saya lakukan dalam bawah tajuk audience engagement ni, kajian ni dilakukan tahun lepas satu terhadap satu exhibition yang dilakukan di Balai Seni Visual lah. Exhibition itu berbentuk digital dan saya melihat bagaimana orang yang pergi ke exhibition ini engage dengan digital exhibition. Now, sebelum kita bercakap lebih panjang lagi, saya rasa penting untuk kita tahu apa dia audience engagement ini. So, audience engagement ini merupakan satu extension daripada audience development program. So, audience development program ini memang dah lama dilaksanakan dalam konteks seni lah. Bukan saja seni visual, malah juga seni-seni lain seperti performing arts dan sebagainya. Alright, objective of audience development program ini simple. Objektifnya ialah untuk membina penonton hari ini dan membina penonton hari akan datang. Now, persoalannya dekat sini ialah bagaimana kita nak membina penonton-penonton ini. Untuk membina penonton-penonton ini, maka lahirlah kajian-kajian ataupun extension yang saya sebutkan tadi, iaitu
audience engagement. Cuma sebelum ini, kajian yang saya lakukan itu dalam konteks physical lah, instead of dalam bentuk online. Tapi saya kira mungkin dapatan-dapatan itu lebih kurang sama lah ya. Okay. Audience engagement ini bila berdasarkan kepada kajian yang saya buat tempoh hari itu, kita boleh bahagikan dia kepada empat bahagian. Pertama sekali ialah melalui kognitif, iaitu minda, di mana audience itu penonton kepada exhibition secara fizikal tadi itu berinteraksi dengan artwork secara kognitif. So, mencakna minda dia, menimbulkan persoalan-persoalan, tanda tanya dan sebagainya. Okay. Keduanya ialah daripada segi afektif. Afektif ini dalam konteks emosi. Jadi artwork itu somehow berinteraksi dengan audience dari segi sudut emosi. Mungkin dia trigger nostalgic memory of the audience dan sebagainya. Mungkin bila tengok artwork itu dia rasa happy, dia rasa sedih atau dan sebagainya. Ini memberikan engagement lah dengan artwork tu tadi ya. Okay, kemudian yang ketiga ialah daripada segi behavioral. Behavioral ini tingkah laku. So, apa yang audience akan buat selepas dia melihat artwork ataupun exhibition itu, adakah dia akan translate kepada sesuatu yang membentuk tindakan. Tindakan ini mungkin daripada segi dia punya keinginan untuk share the whole exhibition itu, mungkin dia ambil gambar dan post di media sosial. Ini semua tindakan, dalam bentuk tindakan behavioral. Dan akhir sekali ialah dalam bentuk sosial. Dalam bentuk sosial ni maknanya perbincangan-perbincangan dalam bentuk live dan sebagainya lah. Yang ringan berkenaan dengan artwork itu dan sebagainya. Alright. So dalam konteks secara online, mungkin agak sukar untuk kita dapatkan engagement-engagement yang sama seperti mana kita boleh dapat dalam bentuk fizikal. Inilah tadi bila saya kata kesan antara galeri dengan online tadi, certain orang dia akan go for, dia mungkin akan prefer suka online, setengah orang dia mungkin akan lebih prefer kepada physical interaction dan sebagainya. So maka dalam konteks online juga benda itu mungkin agak sukar untuk dicapai, tetapi tidaklah mustahil. Untuk dicapai itu tak mustahil ya. Sebab kita lihat sambutan daripada orang ramai dalam exhibition berbentuk online ini tidak juga kurang. Sejak berlakunya pandemik ini, banyak galeri-galeri di luar sana yang melakukan exhibition secara online dan mendapat sambutan. Even performance, live performance, theatrical performance pun dilakukan secara online dan mendapat sambutan juga. Jadi walaupun saya tak boleh nak cakap banyak berkenaan dengan kesan dia tu, sebab saya sendiri pun belum buat kajian dan saya pun belum jumpa lagi kajian-kajian on engagement terhadap online exhibition ni. Tapi saya kira itulah mungkin dia punya kesan dia tu ataupun dia punya cara pelaksanaan itu agak sukar untuk dilakukan, tapi ia tidaklah ataupun bukanlah sesuatu yang bersifat mustahil. Okay. Cik Nasir, yalah kita tahu online ni, pameran online ni, appreciation dia terhadap karya tu berbeza lah kan, berbeza daripada kita tengok secara fizikal. Ada yang kata tak syok lah tengok online, tak dapat nak tengok real karya masterpiece kan. Jadi macam mana Cik Nasir, audience engagement ni ataupun appreciation ni dalam konteks atas talian ni? Okey, kalau kita tengok dari segi kesan dia, sebab kita masih lagi memikirkan kepada budaya yang apa orang kata tangible. Maknanya semua benda tu kita nak melihat dari segi konteks yang lebih real. Lebih real tu maknanya kita boleh rasa, pegang dan sebagainya. Kan? Tapi hari ini bila sebut online ni tadi, dia telah merubah kepada cara persepsi kita dalam menghayati ataupun membuat apresiasi kepada karya-karya tersebut.
dia rasa macam ada keterbatasan. Namun perkara begini, saya anggap ia adalah satu anjakan budaya yang berbeza pada masa akan datang. Dan hari ini kita rasa benda yang kita nak sentuh tu sebagai satu benda yang yang merupakan satu benda yang menjadi kelaziman. Tetapi kalau kita tengok benda-benda yang intangible seperti contohnya video game dan sebagainya, kan, kita boleh merasai dan even kita boleh mengguna pakai kepada cara kita melihat karya-karya tersebut. Dulu kita melihat secara yang lebih real, jelas dan juga boleh kita rasai secara depan mata. Tetapi hari ini, bila sebut online yang tadi, aplikasinya telah berubah. Kan? Cara apresiasinya telah berubah juga. Kan? Sebagaimana kita membuat sebagai video game. Kan? Cuma karya-karya dulu berbentuk dahulu. Tapi karya-karya kini berbentuk dalam waktu yang terkini. Kan? Bagi kita, kita mempunyai satu gap dalam menilai prestasi itu sendiri. Gap yang lama dan gap yang baru. Kan? Jadi terpulang kepada kita. Kan? Dan juga saya rasa kalau kita ingin melihat kepada satu benda yang lebih real dan sebagainya, kita boleh menawarkan kan, kepada satu kaedah yang lebih jelas. Contohnya menggunakan lama ni tradisi 3D printing teknologi dan sebagainya. Kan, di mana kita boleh memesan kepada karya-karya tersebut dan kita boleh print secara 3D teknologi kan, untuk mendapatkan kesan yang lebih real dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu perubahan teknologi yang perlu kita lihat dan perlu kita harus tanggapi kepada perkara begini. Kan. Cuma bila kita kata kita tidak dapat lagi tengok yang real dan sebagainya, kita masih berfikir kepada kaedah yang lama kan, untuk melihat karya dan sebagainya. Tetapi hari ini, kalau kita menggunakan kaedah teknologi yang baru dan sebagainya, even benda-benda yang detail itu boleh kita rasai secara online. Kan? Tidak seperti dahulu. Kan? Jadi, this is the most important thing yang perlu kita lihat. Cuma kita berubah layar. Layar yang dahulu agak statik, tapi layar yang hari ini dia lebih kepada movement, motion graphic, motion pictures dan sebagainya. Kan? Jadi untuk melakukan perubahan ini memanglah pada peringkat awalnya kita rasa agak janggal. Tetapi lama kelamaan kan, secara apresiasi itu telah berbeza. Kan? Yang dikatakan real tu bagaimana pula? Kan? Dulu kita tidak melihat benda ini dalam konteks teknologi. Tetapi bila berlakunya online ini, kita melihat dalam konteks technological approach. Kan? Segamana kita memain katakan video game dan sebagainya. This is more on the tangible approach, tetapi dalam konteks online. Sama juga dalam bentuk art. Kan? Contohnya kita membuat satu karya dan bagaimana karya itu menggunakan aplikasi yang tertentu, kita boleh melihat dalam konteks 3 dimensi. Kan? Menggunakan artificial intelligence, dan augmented reality dan sebagainya. Kan? Saya rasa itu lagi real daripada real yang apa kita lihat. Cuma benda tu belum dilaksanakan secara meluas lagi. Kan? Contohnya saya melihat kepada satu painting menggunakan augmented reality. Kan? Even daripada yang flat tu boleh jadikan 3D. Kan? Jadi mana yang lebih puas dalam kita membuat apresiasi? Kan? Saya rasa dari segi virtual itu, dia akan mendedahkan kepada semua angle kepada apresiasi tersebut dalam bentuk penyataan yang dua dimensi kepada penyataan yang lebih kepada lima dimensi dan sebagainya. Kan? Jadi benda ini yang perlu kita selama ni adaptkan. Cuma hari ini kita tidak dibiasakan dengan selama ni permukaan-permukaan yang sedemikian. Kita masih lagi dibiasakan dengan permukaan-permukaan yang konvensional untuk melihat dua dimensi dan sebagainya. Kan? Tetapi dengan adanya online teknologi dan sebagainya, dimensi permukaan telah
berganjak kepada berbagai-bagai lagi. Kan? Kepuasan untuk melihat tu bukan hanya setakat dua dimensi yang boleh kita rasai dan sebagainya. Kepuasan yang kita lihat akan datang telah melangkaui kepada lima dimensi dalam penyataan yang yang rata. Kan? Jadi saya rasa ini lebih menyeronokkan. Kan? Cuma sekarang ni belum ada lagi tu. Mungkin dah ada. Kan? Cuma kita tak biasa dengan benda tu. Kan? Tapi bila benda ni jadi biasa, saya rasa tidak jadi masalah lagi dah sebagainya. Kan? Dan kita boleh menukuk tambah lagi kepada sekitaran yang ada. Kan? Bayangkanlah satu cerita kan, dilayarkan kan, dalam satu konteks dua dimensi. Tapi dengan adanya augmented reality dan sebagainya, kan, dia boleh dilayarkan kepada lima ataupun enam dimensi yang lebih menyeronokkan dengan menggunakan perspektif ruang yang berbagai-bagai dan sebagainya. Dan saya rasa ini lagi menarik kan, dan lebih real daripada apa yang kita kata hari ini painting itu real di depan mata. Tetapi dengan adanya augmented reality, benda itu akan menjadi lebih real kan, dengan dimensi-dimensi yang lebih apa orang kata secara teknologikalnya yang memerangsangkan. Itu pandangan saya lah. Kan. Mungkin kalau boleh saya sum up kepada soalan ini tadi. So, perkara ini bergantung kepada beberapa faktor lah ataupun variable lah, success or failure of penggunaan ataupun engagement secara online ini ya. So, antaranya pertama sekali ialah of course kita punya internet connection lah. So, yang kita tahu dekat Malaysia sendiri pun secara general, secara keseluruhannya internet connection kita ni masihlah tidaklah sehebat negara-negara luar ya. Okay, itu yang pertama. Kemudiannya berkaitan dengan technological literacy. So, how literate are we sama ada daripada segi artis itu yang nak buat content secara online dan penggunaan digital dan sebagainya ini. Berapa literate kita terhadap teknologi itu, penggunaan, cara penggunaan, teknik penggunaan dan sebagainya. Dan kemudiannya macam apa yang Cik Nasir katakan tadi ialah kesediaan untuk berubah lah daripada online kepada daripada tradisional kepada online contohnya. Kesediaan untuk berubah ni kajian-kajian banyak juga dilakukan dalam bidang human behavior. So ada orang yang jenis cepat ikut perubahan, ada yang jenis ikut orang lain bila berubah. Ada pula yang jenis memang resist kepada perubahan, tak nak berubah langsung because dia dah biasa dengan norma yang biasa. So, nak berubah tu susah. So, selagi adanya alternatif online dan juga offline, maka mungkin penggunaan secara online itu progresnya akan slow lah. Tapi itu tidak bermakna yang artis-artis tidak perlu ataupun tak sepatutnya mula berkecimpung dalam dunia online, media sosial dan sebagainya. Okey, saya rasa itu tadi mengakhirilah kita punya sesi hari ini. Saya buat satu rumusan bahawa artis kenalah berganjak mengikut norma baru. Perlu appear di dalam online juga untuk terus kekal relevan dan sebagainya. Konten yang lebih baik dan kewujudan online juga adalah peluang dan ruang yang lebih baik untuk lebih banyak untuk seniman dan juga untuk galeri dan sebagainya. Jadikan benda ni sebagai satu something yang positif lah untuk kita terima semua. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Cik Nasir Baharudin dan juga Cik Mohd Fahmi Haya, sehingga kita bertemu lagi di dalam rancangan dengan panel-panel yang lain. Nanti kita akan ada lagi sesi-sesi yang lain. Saya juga di fakulti di Unimas kita ada buat podcast . Kita dah buat dua series. Series yang lain akan muncul dan kita akan siarkan secara online . Okey. Kepada kedua panel kita sekali lagi terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Okay.